sini juga ada gubuk nih teman-teman. Gubuk kecil di pinggir pantai yang terbuat dari daun pohon kelapa ini ya. Ini adalah lopo-lopo teman-teman yang disewakan. Kalau malam hari seperti ini ya. Begini di depan Pulau Wolon. Depan Pulau Wolon ini ada satu begini. Orang buat. Ini ada listriknya, kemudian ada fasilitas sound system, jadi kita bisa putar-putar musik di sini. Ini adalah kondisi Pantai Rako pada pagi hari ini. Seperti ini kondisinya ya teman-teman. Ya, airnya jernih banget. Jadi pasir putih, kemudian di sebelah kiri itu adalah Tanjung. Ya, sebelah sana kemudian ada perbukitan. Keren ini, pasirnya putih, bersih. Cuma pasir putih, agak kasar ya. Teman-teman, jadi pasirnya putih kasar, butiran-butiran seperti ini. Keren sekali, bagus ini. Kalau biasanya pantai pasir putih itu pasir halus, tapi ini pasirnya agak kasar dan keren, mantap-mantap. Jadi butiran-butiran kayak gula pasir ini. Jadi pantai di sini landai, bisa untuk berenang tuh keluarga. Kemudian di sebelah sana itu tengah itu ada gelombang. Di sana itu agak dangkal sehingga gelombang itu pecah di sana. Ya, saya zoom. Jadi di tengah itu dangkal sehingga menyebabkan gelombang itu terpecah di sana. Ya, kondisinya seperti ini. Saya akan mencoba berjalan di sana, di pantainya. Ini pantai ini masih alami ya teman-teman, jarang dikunjungi karena lokasinya yang dari Boru itu kalau dari Momere belok ke kanan, kemudian dari Polsek itu Pasar Boru masuk kanan, kemudian kalau ke kemudian kalau dari Larantuka Boru ke kiri ya. Di sini banyak pohon pandan. Pohon pandan seperti ini, ya. Kemudian ya, teman-teman tadi malam kita nginep di sini, jadi kita bakar-bakar ikan di sini. Ada semacam payung ya, rumah payung, bukan, ini tenda yang berbentuk payung seperti ini, beratapkan ilalang. Kemudian ada tempat duduk lesehan. Saya coba berjalan ke sana lagi. Ya, ini tempat duduk. Ini ada teman yang tidur di hamok, tidur lesehan. Dan di sebelah sana adalah lopo, disediakan lopo-lopo. Ini banyak tempat duduk alami ya, yang terbuat dari kayu. Ini juga tempat duduk.
ada akar akar kayu yang berbentuk seperti ini. Keren, ini seperti ukiran. Jadi teman-teman, Pantai Rako ini pantainya keren, pasir putih bersih, kemudian disediakan lopo-lopo untuk tempat istirahat dan bisa nginap, disewakan. Kemudian di pinggir pantainya ada tempat duduk seperti ini dan gratis. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu adalah gratis. Biar tidak ada dusta di antara kita, silahkan tulis komentar. Cus.